Okey, untuk scanner, Major Pair dan juga DJ, kita dapat lihat USD hari ini dia tidak berapa kuat. Boleh katakan sideways. Dengan Euro USD pertambahan banyak, perkurangan sebanyak 0.01%, tak banyak berubah lah sideways lah. Untuk GU, dia turun sebanyak negatif 0.05. Untuk UJ, masih naik 0.07%. Untuk UCHF, dia turun sebanyak negatif 0.14%. Manakala untuk UCAT, untuk CAD, dia memang kuat untuk pada malam ni. Dia naik sebanyak 0.65%. AUD, AZD dan Kiwi USD menunjukkan pengurangan yang sangat ketara. Iaitu untuk AUD USD 1.01%, manakala Kiwi USD negatif 0.67%. Ini menunjukkan pada malam ni, sesi malam ni, USD dan AUD USD dan juga NZD USD sangat-sangat lemah. Okay, kedua-dua ni lah. Untuk DJ, boleh kata dia naik. Tapi kekuatan dia agak sideways lah pada malam ni dengan kekuatan 0.01%. Tu baru berubah tadi ya, 0.02, 0.02 balik. Dunia pergerakan mata dia tidak begitu kuat. Jadi sebentar lagi Sifu akan tengok currency mana yang sedap untuk kita trade pada malam ni. Sebelum tu kita akan lihat dulu bacaan bacaan economic calendar. Untuk semalam hari Rabu ada medium impact news untuk Canadian dollar, yang mana bacaan dia adalah positif. Tapi kalau ikutkan bacaan yang keluar pada scanner ni, ini menunjukkan bacaan dia sudah tak valid lah kot. Maksudnya, sepatutnya kita expect Canadian dollar akan kuat lah ikutkan bacaan ni. Tapi mungkin penurunan tu dah complete. Dan sekarang ni dia buat correction balik lah. Ada hari ini, hari Khamis, ada FOMC meeting minute pada pukul 2 pagi tadi. 8:30 malam tadi ada unemployment claims untuk USD. Macam anda menunjukkan pengurangan orang claim benefit untuk tidak bekerja ni. Jadi mungkin ini berita baik untuk US dollar lah. Dan kita dapat lihat sini pay USD sangat-sangat kata banding dengan Euro GBP memang sideways. Tapi untuk UJ, UCAD, AUD dan NZD, pay ni pay USD memang dia tapau lah yang semua-semua ni. 9 malam tadi ada FOMC member Ballard speak. Mungkin tak banyak kesan ya. 10:30 malam nanti, ada lagi 10 minit, ada Treasury Secretary Yellen speak. Apa yang boleh ucap tentang beli hati-hati lah. Mungkin tak ada sebarang impact yang kuat disebabkan oleh warna oren. Tapi kita, mungkin tuan-tuan boleh trade macam biasa lah malam, tak perlu risau sangat. Esok ada big impact news untuk Canadian dollar, employment change dan unemployment rate. Jadi siapa yang trade Canadian dollar, UCAD atau pair CAD yang lain, boleh berhati-hati pada 8:30 malam sebabkan ada high impact news ya, untuk hari untuk Canadian dollar ni. Okey, saya pass kepada Sifu F untuk sama buat analisa beliau untuk tengok currency strength meter mana start untuk trade pada malam ni. Okey, terima kasih banyak Sifu S untuk forex tadi. Saya akan sharekan untuk... Okey, tuan-tuan, boleh lihat dekat kaca screen tuan-tuan, ada warna hijau, ada warna merah, ya, ada warna coklat. Warna-warni tu? Warna-warni, okey, warna-warni kehidupan kita. Ui, Bitcoin dah naik balik. Ya, so tuan-tuan, tuan-tuan dia memang macam tu, dia nampak Bitcoin, nampak gold, dia tahu. So, untuk pertama kali yang mana join ni, yang mana nak tengok currency strength meter, boleh buka website finbiz.com. /forex.ash dekat screen tu kan. Kalau tuan-tuan trade crypto, boleh trade, boleh tekan kat crypto ni, okey. So macam biasa, ini ada lebih pada daily punya graph. So kita akan lihat dulu kekuatan sekarang, nampak apa semua piau lemahnya. Okey, so euro paling kuat pun 0.09% tuan-tuan. Okey. So paling lemah New Zealand. AUD memang akan ikut New Zealand lah, ataupun New Zealand akan ikut AUD. So negatif 0.45, negatif 0.38, CAD kita ada CAD negatif 0.40, GBY. So USD ni tengah-tengah lah dia dengan GBP, tapi dahsyat mainan tak apa cantik ni. Okay, Euro USD. Okay, untuk Euro USD, okay. Tapi kalau kena ingat ni di daily ya. Euro USD kalau tuan-tuan lihat, okay, dia mengalami penurunan. Tapi penurunan sudah sampai ke bahagian support dia. Support tu support yang kuat ya tuan-tuan. Kemungkinan besar untuk dia bound naik balik adalah sangat-sangat tinggi, tapi penurunannya masih boleh berlaku, tetapi berlaku dalam keadaan sangat-sangat slow.
Okay, ataupun dia boleh masih boleh tukar lagi tapi slow lah. Slow. Slow is fair. Slow nampak. Okay, GBP USD plus 0.00%. Tak ada apa benda pun. Bermaksud dalam keadaan consolidate nampak tuan-tuan sendiri boleh lihat. Keadaan consolidate tuan-tuan untuk di daily dah tu. USD JPY. Kita boleh lihat bahawa USD adalah kuat sedikit. Tapi kekuatan dia sudah berada di kawasan resisten yang teramat-amat kuat. Di mana keadaan dia mungkin ya berbalik ya. Mungkin JPY akan menguat semula. Mungkin juga dia kata. Ya, sampainya C4F terputus kat situ. Okay, beliau akan sambung join balik untuk orang menonjol. Oh, ada lagi. Ingat terputus lah. Orang menonjol ya, tuan-tuan. Benda gerah ya. Ini tak masuk gerah ni. Gerah yang tak masuk gerah. Internet sebab dia bagi ha? Slow pula. Dah okey. Jadi dia pun dua. Ha? Internet sebab dia bagi slow pula. Tapi dia buat screen apa? Sekarang okey kot. Okey, sebab? No. Hello, Sifat. Sifat tengah ada sikit gangguan teknikal kat sini. Dia nampaknya supaya dah terputus kat situ. Jadi saya akan cuba cover SVM untuk kasi stream kita pada malam ni. Untuk currency strength meter tu dapat lihat euro pada currency yang strength paling kuat pada malam ni dan diikuti dengan GBP dan CHF. So tiga-tiga currency Europe ni dia sama strong pada sesi market New York dan diikuti dengan US dollar. So US dollar di belakang pair Europe. Manakala pair Asia seperti JPY, AUD dan juga NZD antara yang terlemah lah. Dan malam ni compare dengan USD, kita dapat lihat Canadian dollar antara yang sangat-sangat lemah berbanding dengan pair euro yang lain. Dan juga kita dapat lihat NZD sama lemah lah dengan Canadian dollar. Jadi untuk scalping pada malam ni mungkin tuan-tuan boleh cari pair euro. Yang mana tuan-tuan tengok pair euro ada setup, buy tuan-tuan boleh buy. Manakala pair untuk CAD dan NZD sekiranya ada setup sell, tuan-tuan boleh masuk setup sell disebabkan oleh currency strength meter. Kita menunjukkan bahawa currency ni mungkin dia sedang melemah lah. Tapi kalau sampai dia kawasan major support, tuan-tuan kena berhati-hati sebab reversal mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. So untuk currency strength meter macam ni. Oh, Philippines kan? So untuk tadi untuk pair gold.
So pair gold pada malam ni kekuatan menunjukkan positif 0.61%, menunjukkan gold naik sebanyak banyak juga 11.8 dolar untuk 1 ounce. Dan kita lihat market di daily time frame dia agak sideways, dan mungkin value gold ni dia tak, masalah ni dia akan maintain pada tahap 1925 hingga 1109 ke 1950 macam tu. Sementara nak tunggu market pump balik ke area yang tertinggi sebelum ni, iaitu dalam 2000 lebih, 2050, 2100 kat situ. Dan kita dapat lihat untuk minyak pula, kita dapat lihat ada pembentukan bullish flag. So bullish flag ni menunjukkan price sudah ready untuk naik. Bagi saya oil trader mungkin sekarang waktu sesuai untuk membeli, sebabkan oleh price sudah sampai di kawasan support. Jadi tuan-tuan boleh entry dengan risk yang rendah. So boleh tuan-tuan ada risk yang rendah ni, tuan-tuan tak risau sangat kalau kena stop loss apa, mungkin dalam $10 kena stop loss. Tapi kalau untung tu boleh kena dalam $30 ke $50 compare dengan stop loss kita. Jadi tuan-tuan boleh mungkin cari set up buy lah pada saya untuk gold, untuk minyak pertama ni. InsyaAllah sekiranya ada set up lain, kita akan cuba tengok. Bitcoin pada malam ni kita dapat lihat kekuatan semua lah. Sebelum ni paling rendah dalam 38K, 36K macam tu. Dan dapat tengok di daily pada bulan Mac, bulan Februari macam tu. Dia buat engraving macam tu. Dan paling tinggi sebelum ni 48K lah. Sepada okey dia? Ha, sorry sebab blackout. Blackout plug sekejap. Apa lah sebab macam mana? Jadi saya baca baru minyak, gold dengan Bitcoin. Saya buat currency pada sini sebab sama. Saya ambil Bitcoin dulu. So untuk Bitcoin, berkir sekarang ni harga tengah turun. Kalau tengokkan di daily, dia sudah break kawasan previous support. Jadi ada chance untuk dia turun dulu sampai ke dalam 40k macam tu. Jadi kat situ bagi saya kita boleh pulun buy pula kat situ dalam 40k. Harga Bitcoin ni turun. Bagi saya Bitcoin ni dia akan sideway dia dulu juga kot. Mungkin sideway kejap untuk cari apa buyer-buyer kat bawah tu. Bagi saya Bitcoin ni payah nak tu lah tuan-tuan. Okay, walaupun dia naik sampai 60k sebelum ni kan, tapi dia turun sampai 38k boleh anda. Value dia susut dalam separuh masa sebab separuh disebabkan oleh kacau federal US kacau kan. Dan juga banyak regulation terhadap Bitcoin trader. Jadi itu yang menyebabkan ramai yang tidak berpuas hati lah. Tapi kalau ikutkan bacaan yang daily time frame ni, kita dapat lihat untuk Bitcoin dia sudah break previous high. Itu previous high dalam 46k. Dan kita dapat yang pergerakan terbaru adalah high-high dalam 48K. Jadi bagi saya adalah untuk kukuh, lebih besar sangat kukuh untuk Bitcoin ni untuk naik semula lah. Compare dengan mending nak turun ke 30 lebih K. Jadi dapat saya Bitcoin, tuan-tuan kena standby setup buy lah. Sekiranya tuan-tuan dapat signal yang cantik di time frame daily, tuan-tuan pun sekiranya price reject di balik ke kawasan 40K. Alright, saya pasukan semula ke C4F untuk sama buat currency. Okey, terima kasih banyak C4F. Okey. Okey. So, gold dan Bitcoin sebab dah cover Terima kasih. Alright, so UCAT, tuan-tuan. UCAT kita tengok melihat. Share screen Okay. Dah jelas? Dapat tak? Baru dapat. Dah dapat lah. Okay. So USD CAD tuan-tuan. Okay, kita akan balik pada USD CAD. So kita lihat kekuatan pada USD sebanyak positif 0.3%. So kalau tuan-tuan lihat peningkatan dia, okay, sudah sampai ke level 1.2583. Okay. Adakah dia boleh naik lagi tuan-tuan? Sebenarnya boleh naik tu memang boleh. Sampai level 1.27 pun insyaAllah boleh sampai. Okay, tetapi tuan-tuan kena lihat sebab dekat area sekarang ni sehingga ke 1.275 something, kita ada satu candle yang sangat kuat, itu candle dominan, banyak candle dominan berkumpul dekat situ, menjadikan area situ adalah area support dengan resistance yang sangat-sangat kuat. Okay, bermaksud dia akan naik tetapi tidak boleh naik jauh. Tidak boleh naik terlalu jauh.
Okay, dan mungkin maksimum dia boleh pergi 1.2700 sebelum dia patah balik dan dia naik semula. Macam itulah. Okay, USD CHF kita ada negatif 0.06%. Okay, di mana kekuatan pun tidak memihak kepada mana-mana. Kalau negatif 0.06% ni, dia tak nampak sangat pun. Dia tak nampak sangat. Okay, tetapi kalau kita lihat dekat sini ya, dia ada rejection, ada ekor-ekor banyak-banyak yang reject untuk dia turun tu ada. Turun sekejap lah, bukan kata turun selama-lama, turun sekejap ke level 0.9250 tu ada. Okay, ada ya tuan-tuan, dia turun sekejap sebelum dia nak borak langkah naik semula, okay. Masih ada ataupun dia nak continue naik pun ada juga kat sini dia lihat, okay. Alright, AUD USD negatif 0.30%. So, kekuatan memihak kepada USD ya banding AUD. Sebab AUD nombor 3 lemah lah kita lihat tadi kan. So, kekuatan penurunan tu ada, masih ada dan masih boleh turun ya ke level 0.7400. Tetapi sekarang ni area support dia juga sangat kuat ya. Tetapi penurunan tu boleh berlaku tuan-tuan ya, sebab apa? Candle yang terbentuk untuk rejection tu adalah candle dengan body yang sangat besar. Momentum penurunan dia juga sangat tinggi ya. Dia boleh sampai ke level 0.7400. NZD USD. Okay, NZD USD juga boleh, masih boleh turun eh. Masih boleh turun tetapi tidak boleh turun jauh. Sekarang ni kalau kita lihat tuan-tuan eh, dekat NZD USD, dia ada kawasan yang sangat kuat tau. Iaitu kawasan, kalau tuan-tuan tengok eh, kawasan support dia memang kuat. Memang padu eh. Dan candle sekarang pun sudah hampir sampai eh. 0.6894 tu dah hampir tau. Hampir sangat dengan candle support, dengan apa area support tu. Kemungkinan untuk nak bounce naik balik tu juga adalah sangat tinggi eh. Adalah sangat sangat tinggi. Yang ni pun sama eh, dia mungkin nak naik juga tapi mungkin dia turun sedikit lagi sebelum dia bounce naik balik. Okay. Euro GBP. Kita ada positif 0.20%. Kekuatan dia tidak sekuat mana kalau tuan-tuan lihat graf eh. Graf naik, graf turun tu sangat sangat kuat. Sangat sangat kuat. Okay, kekuatan untuk dia nak naik tu ada. Ada mungkin dia boleh naik sampai 0.8400. Okay, tetapi tidak mustahil juga dia masih lagi boleh meneruskan penurunan dia sedikit lagi. 0.83 tu lah dia ke atas sebelum dia nak naik. Okay, ataupun dia boleh terus naik lah. Macam tu. Okay, untuk GJ kita ada positif 0.18%. Okay, peningkatan dia agak sistematik, agak orang kata apa? Konsisten, tetapi masih belum boleh break lagi lah candle bearish yang besar. Okay, so sebab kita nampak ada satu rejection echo sebelah tu, di mana resisten dia itu sangat-sangat padu eh tuan-tuan. Kalau dia tak boleh break tu, maka dia akan turun balik membentuk swap zone di area 158 atau 157.00. Okay, yang tu sajalah. Sifu S, saya pas balik kepada Sifu S. Terima kasih Sifu F, analisa yang diberikan. Jadi seterusnya kita akan lihat indeks dolar. Indeks dolar, currency mana yang macam mana pergerakan dolar pada malam ni, adakah dia menguat atau melemah? Okey, untuk di time frame H4 kita dapat lihat currency index dolar dia break previous high dalam 99.3. kat sini kita dapat lihat beberapa kali rejection di time frame H4 ni, dan kita harapkan price untuk kembali strong lah untuk USD untuk naik ke atas ya, untuk test ke 100. Kat situ mungkin ada sedikit rejection untuk currency strength meter ni. Sorry, untuk index dolar ni. Dan rejection saya jangkakan kalau dia turun FIBO, mungkin kita boleh standby curve area 50%. So area 50% 98.7. Ini minimum, at least dia boleh tarik turun kat sini, baru dia akan sambung naik. Yang dia reject area dah ni. Sebab bagi saya dia buat previous high. So sekarang ni dia nak buat, kena buat high dan sekarang ni kena buat low. Saya target dalam 50% daripada FIBO yang wave yang dia dah break ni. Dan next target kita dia akan bounce ke 161.
So satu tan satu ni level mana saya tanyakan shadow ke shadow biasa saya kat Fibo. Rekod satu tan satu sangat jauh tuan-tuan dalam level 101.121. Okey, kalau ikutkan India dulu berdasarkan Fibo perakannya boleh naik lebih jauh lah. Berdasarkan breakout line ni. Jadi lagi jauh perjalanan untuk currency dollar mengukuh bagi saya. Tuan-tuan boleh fokus buy US dollar buat pasal sekarang ni. So sekarang mungkin dia tengah pergi discount, ada money management tu yang strong, tuan-tuan boleh mungkin standby lagi USD lemah tu, USD buy lagi lemah, lagi buy. Mungkin dia akan kita dapat lihat sedikit sinar lah untuk USD untuk naik lebih jauh. Tapi management daripada dia turun kejap, tapi bagi saya dia akan reject balik di 1963 ni. Sebab ni first rejection sudah siap kita dapat lihat, dan press terus reject. Bagi saya dia akan reject kat sini, dia akan 1963 ni dia akan reject. Tapi kalau dia close bawah 1909 dengan candle body ini, dia akan USD akan terus melemah. Dan next mungkin pembentukan seterusnya kita dapat lihat adalah pembentukan hand and shoulder di area sini. So ini mungkin head dia, shoulder left, dan dia akan sebenarnya tengok shoulder right kat sini, baru dia akan turun untuk test ke kawasan support zone kat 98.4 ataupun kawasan support di 97.7. itu antara key level yang kita kena berhati-hati untuk indeks dollar pada malam ni. Di time frame lebih kecil mungkin USD akan melemah kejap, tapi bagi saya ini satu pattern tuan-tuan boleh tanda marking. So mungkin dia nak cari buyer, tuan-tuan boleh standby. Sekarang dia turun, tuan-tuan layer buy. Bagi saya memang boleh naik untuk time frame lebih kecil ya, terutama di M30 ni kita dapat lihat. So bagi saya dia akan bergerak dalam channel ni. So selagi mana dia test bawah ni, tuan-tuan ada rejection je, tuan-tuan boleh buy. Sampai atas ni tuan-tuan boleh sell. Macam terkena gaffing ni, tuan-tuan boleh sell dulu sampai dia turun ke sini. Alright, ini trading plan saya lah untuk index dollar. Dan sekiranya ada setup yang di time frame di dollar, pair forex dollar, saya akan tengok macam mana setup di support resistance pula. Kalau dari setup yang orang kata ada high risk and reward, saya akan entry. Alright, dan kita akan lihat malam ni macam mana pergerakan tu. Sebenarnya saya akan buat goal kejap. So untuk goal kat sini, seperti yang kita jangkakan, kita hari Selasa lepas kita buat jangkaan yang bahawa dolar ni dia nak goal ni dia nak naik nak naik ke 99 ke 2000. Tapi apa yang kita dapat lihat ni adalah price dia breakout trend line ni, diputus. So trend line ni bagi saya ini adalah satu rejection. Tuan-tuan kena standby next candle pukul 11. Sekiranya candle bearish, tuan-tuan boleh to instant sell dan target 18.97. Okay, kalau untung tu babi lah. Kadang-kadang dia test balik. Sebab sini pun orang kata minor support, tapi dia strong, banyak rejection. So kat sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan TP kat sini pun tak ada masalah. Di 119 dan 119.15 kat sini tuan-tuan TP kat sini tak ada masalah. Tapi kalau nak turun, dia kena buat breakout dulu lah. Breakout, dia akan test macam tu, dia akan turun, dia akan reject. Maksudnya dia akan patah balik ke area 1915 dengan 1919. Okay, next candle, ada satu candle bearish. Sekiranya ada satu candle bearish yang wujud di area sini, tuan-tuan boleh satu instant sell tu. Alright, ini dapat saya untuk gold. So structure kita dapat adalah structure diamond. Tapi biasanya diamond ni biasanya dia nak cancel pergerakan hand and shoulder atas ni. Biasanya dia jangka untuk naik tapi mungkin sekarang ni dia test kawasan support dulu sebelum dia naik. Dan next candle kita bagi saya dia boleh break, dia boleh kuat drop candle sell dan TP kita di area sini. Dan dari segi tu kenapa saya skor kat atas sell, kita dapat satu candle engulfing kat sini. Dan sini ada kawasan orang kata demand, kawasan supply area. So supply area kat sini ada dia first to reject, dan kita dapat lihat satu shadow di ringan. So ada satu candle bearish dia tu, kita boleh sell sebab ini kawasan kawasan supply yang berkata agak strong. Sekiranya tuan-tuan nampak macam ni ya. So goal bagi saya malam ni adalah satu setup sell untuk scalp, untuk intraday dan juga scalping ya. Scalping kena tunggu yang 15, kena tunggu dia buat satu candle sell ataupun strong rejection pattern, lalu kita akan entry sell. Boleh Z5? Boleh, cantik. Jadi saya akan pass ke Z5 untuk
analisa beliau. Okey, terima kasih banyak Cikgu S untuk hari ini sebut. So kita akan share screen eh. Baik tuan-tuan, saya ada memilih beberapa pay yang nak kita buat malam ni. InsyaAllah. Ada beberapa pay lah dalam, ada yang saya pilih lah. Okay. So kita akan tengok dulu pay AUD CAD. Okay. Pay AUD CAD. Bila tuan-tuan lihat di H4, apa yang tuan-tuan perlu kenal pasti adalah kita tengok trend dia. Okay, tuan-tuan lihat eh. Kita buat sama-sama. Pertama, kita tarik trend line dia. Lama kita tak buat trend line lah tuan-tuan. Ini juga boleh jadi fake out tuan-tuan eh. Tuan-tuan kena hati-hati tau. Itu mungkin satu fake out lah. Okay, tuan-tuan boleh lihat eh. Jadi ada dua line yang cantik lah yang boleh kita sambungkan. Kalau tuan-tuan boleh lihat dekat line chart pun. Okay, tuan-tuan lihat eh. Ini sambung ni dia cantik tuan-tuan. Dia cantik ya. Jadi untuk AUD CAD saya dapat lihat okey ada rejection pada trend line ini. Ada rejection. Uploadkan betul. Dan rejection ni tuan-tuan masih boleh lagi ke. Okay? Maknanya dia naik ni masih boleh naik walaupun ini ada dominant candle. Dominant candle bearish. Okay, dominant candle bearish menunjukkan penurunan mungkin eh. Kalau kata ini bukan fake out. Contoh eh, kita ambil sebarang kemungkinan. Tak apa. Kita tandakan macam ni. Tak ada masalah. Kita buat dua sekali. Okey. Anda kata dia bukan fake out dan dia ada satu bentuk, satu support yang valid. Okey. Maka penurunan dia masih boleh sampai ke atas ni. Okey. Kenapa saya kata macam tu? Kalau tuan-tuan lihat, benda ni sama ya tuan-tuan. Kalau kita lihat, tuan-tuan lihat eh. Ini kenaikan dia 50% adalah di sini. Nampak? Di sini. Maksudnya mungkin juga dia akan turun balik dekat sini. Okey, tetapi sekarang ni untuk keadaan sekarang ni, tuan-tuan boleh lihat. Okey, kenaikan. Okey, tuan-tuan kita buat satu-satu eh. Ibu sini maksudnya apa? Dia reject dekat 23.6, dia akan naik balik sampai ke nak cari 50%. Betul tak? Dia nak naik 50%. Hampir sedikit lagi kemungkinan untuk dia patah balik pun ada ya, tuan-tuan. Ada. Okey. Jadi apa yang boleh saya beritahu adalah dekat sini, kalau kita lihat tuan-tuan eh, ini adalah rejection dan dia sedang naik. Okey, dia sedang membuat kenaikan eh. Kenaikan sedikit sebelum dia turun. Mungkin juga sebelum dia turun. Okey. Tuan-tuan juga boleh tandakan macam ni. Untuk kita lihat, okey, ini level 100% dia. InsyaAllah tuan-tuan, candle ini dia akan bergerak sampai 50%. Dia tidaklah strong untuk tuan-tuan nak strong signal lah sebenarnya untuk saya nak tuan-tuan nak entry. Tetapi apa yang boleh saya beritahu untuk geng-geng kaki scalping eh. Ini kaki scalping insyaAllah pergerakannya dia akan meneruskan pergerakan ke 50% sebelum eh dia break untuk dapatkan area 100%. Area ini Allah. Okay, area ini. InsyaAllah pergerakan dia akan jadi macam ni. Untuk kaki scalping, kenaikan dia masih lagi valid disebabkan yang pertama dia akan cuba cari 50%. Yang kedua kalau tuan-tuan lihat dekat support resistance ni, di sini ada area, bukan kata 50% eh, area 38.2% ni adalah area yang sangat kuat eh. Resistance yang sangat kuat dan belum lagi di-test. Belum lagi di-test. Dan ini support ini masih belum complete eh. Ada support yang belum valid. Okay, belum valid. Terbentuk. Okay, kemungkinan untuk dia nak naik lagi tu adalah sangat-sangat tinggi. Sebab ni tak valid lagi tuan-tuan. Dekat sini baru dia jadi valid, baru dia akan turun. Okay, insyaAllah. Untuk dekat sini siapa scalping, geng-geng kaki scalping, bolehlah entry buy sekejap sampai 50%. Okay. Alright. So, untuk AUD USD. Okay. AUD USD. Kita dapat lihat. Kalau tengok eh. Dia ada penurunan. Penurunan. Lepas tu dia buat macam jauh-jauh ni. Menunjukkan macam dia nak turun lagi kan. Okay. Kekuatan untuk dia turun tu memang ada. Memang ada. Okay. Tetapi kita kena lihat. Okay. Kita tarik sama-sama, saya nak tunjukkan. Ini adalah area high volume area yang sangat-sangat kuat ya tuan-tuan. Area high volume area yang sangat-sangat kuat. Kalau tuan-tuan lihat, pakai lancar, tuan-tuan boleh lihat beberapa support yang valid. Satu, dua support valid. Okay. Dan ini ada tiga support valid yang sangat kuat. Dan di sini ada support yang terbentuk tetapi agak lemah.
dan kita boleh lihat di sini ada area resisten yang belum lagi di-test. Yang masih belum lagi di-test dekat area sini. Jadi kekuatan dia untuk nak naik masih lagi ada, ya, masih lagi ada. Walaupun tidak sekuat mana. Ya, tuan. Kekuatan dia masih lagi ada untuk dia naik sedikit lah. Sebelum mungkin juga sebelum dia buat penurunan untuk test area sini. Ini pun juga kalau tuan-tuan perasan, ini adalah area yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat, nampak kan? Kuat ni area ni. Area yang sangat kuat. Okay. Jadi bila keadaan macam ni, apa yang boleh kita buat? Kita kenal pasti support resistance. Support ni belum terbentuk dengan kukuh. Resistance ini adalah sangat kukuh. Dan di mana tuan-tuan boleh tarik juga. Boleh tarik untuk, kita tengok kan. Tarik dekat sini pun boleh. Untuk 50%. Okay. So untuk 50%, kita boleh tandakan ini. Okay. Jadi keadaan dia di mana? Kalau tuan-tuan pakai saya, tuan-tuan nak entry buy boleh ya untuk kaki scalping. Okay, untuk nak buy boleh tuan-tuan. Sebab support ini belum lagi valid. Dan resisten di atas sangat strong. So 50% tuan-tuan boleh ambil TP tuan-tuan. So BE tuan-tuan letak di setiap level yang saya tandakan. Stop loss letak di bawah echo. Macam tu. Nampak risiko sangat-sangat kecil ya tuan-tuan. Sangat-sangat kecil. Okay, so pastikan BE di setiap level FIBO ini tuan-tuan letak. Okay. Baik, kalau dia break ini masuk kena stop loss kita, maksud dia akan cuba sampai ke 1.618. Kekuatan dia ada, tetapi insyaAllah tuan-tuan dia akan patah balik dahulu. Patah balik dahulu disebabkan sebelum-sebelum ni ada 3 area support yang sangat-sangat-sangat valid. Okey, satu lagi sebelum saya pergi dekat sequence, saya nak buat Euro CAD. Euro CAD kalau kita lihat, okay, kita lihat line chart, nampak? Tuan-tuan lihat ni, sini adalah support yang sangat kuat. Dia macam mana pun dia akan patah balik. Ini support juga dah valid. Ini belum valid. Bermaksud macam mana pun dia akan cuba patah balik. Okay. Cuma dekat sini support dia tak valid. Ini resisten dia valid. Okay. Resisten dia valid. Nampak? Satu. Ini juga ada resisten yang sangat valid tuan-tuan. Jadi, kita convertkan dia kepada candle balik. Okey, macam mana tuan-tuan nak cari dia punya retracement sampai mana? Ambil 50%, nampak? Tepat kan dengan kita punya ni. Okey, cara dia simple. So, tuan-tuan juga boleh entry sell, buy. Boleh entry buy. Sebab current price dekat sini memang insyaAllah dia akan cuba cari resistance yang valid. So, dia itu dekat situ. Kalau stop loss, tuan-tuan boleh letak. Tak apa tuan-tuan ambil tipis-tipis je. Kena stop loss tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan ambil tipis je. Ini tebal juga, ambil bawah ni. Tak apa, ambil bawah biru. Tak apa, simple. Kita ambil steady. Relax ya tuan-tuan. Stop loss yang sangat-sangat kecil. Okay, sebab support di sini belum bentuk dengan begitu strong. InsyaAllah dia akan naik dulu. At least kena tuan-tuan punya 50% BE tuan-tuan. InsyaAllah. Okay, saya pass dekat C4S untuk analisa berikutnya. Berikutnya? Berikutnya. Alright, kita update untuk gold. Okay, untuk time frame M15 nampaknya masih strong ya uptrend ya. Tak nampak lagi price untuk reject, tapi sekiranya ada time frame tadi tengok di time frame H1 ada rejection candle sell kat sini, masuk balik tuan-tuan boleh entry sell. Sekarang ni kita dengan standby mungkin kat sini dia nak naik kejap. Tapi kalau saya kata dia break, kata dia break trend line ni dengan candle body, jadi dia akan jadi buy semula lah kat sini ya. So ni dia akan jadi buy. Kita kena hati-hati lah untuk gold. Sekarang ni dia dekat key level, dekat penghujung diamond ni. So punya diamond biasanya dia nampak decision lah sama dia nak turun ataupun dia nak naik. Tanda awal dia nak turun dan yang sekarang ni dia tengah masuk balik. Mungkin kita kena standby satu candle sell sebelum kita set lebih kata comfortable untuk turun lah. Right. Seterusnya kita akan lihat Euro USD. So pair Euro USD seperti yang saya jangkakan pada hari Selasa lepas, alhamdulillah kita dah turun dan kena take profit kita dalam 40 pip. Dan rejection ni dia terjadi pada kawasan support, kawasan support di time frame H4. Daripada reject kat sini adalah
ni kawasan support yang kita dana lah. Antara shadow yang terpanjang dan juga candle merah yang paling latest lah. Kat sini kawasan support dia. Dan apabila dia test pertama kali memang berlaku rejection dan kali kuka ini adalah satu rejection yang yang pertama. Yang kedua, okay. Yang kedua ni orang kata bagi saya dia tak kuat tapi orang kata selagi mana dia di apa kita tengok index dollar eh. Index dollar nampak gaya macam USD nak strong. Jadi bila USD nak strong tu ada kemungkinan untuk dia masuk balik ke dalam kawasan support 1.08 ni. Dan ini antara rejection. Boleh juga dia jadi rejection tu naik untuk test dalam 0.91.097 ini. Sebab ini pernah jadi kawasan support sebelum ni dan dia akan jadi satu kawasan resistance. So ini first step lah sebelum dia nak breakout. At least kalau tuan-tuan tengok price reject balik kawasan bawah ni, tuan-tuan boleh buy. Dan TP kita tak jauh. TP dari 1.097. Di situ ada kawasan swap zone. Okay, sekiranya dia break kawasan swap zone, kita nak tengok reaction dari sini lah. Dia break. Dan dia buat high new high. Dan dia reject semula di swap zone ni. Sekiranya ada satu rejection, tuan-tuan boleh hold lama lah untuk buy. Mungkin TP, next TP adalah kawasan resisted di time frame H4 ni. Okay, pernah menjadi swap zone. Support, breakout, resistant 1, 2, 3. Dan ini dia akan sampai ke sini 1.11251. Jadi next target kalau kita di buy position, target saya adalah 1.125. So untuk dia kata untuk H4 ni, kita target price akan bermain di area setway ni selagi dia tak break mana-mana arah. Dan satu lagi pair yang sebelum saya akan pasang ke C5, saya akan tengok minyak. So untuk minyak apakah dia masih turun time frame H4. Saya kata kalau minyak ni dia akan turun dulu macam ni kan, saya bagi signal, tapi dia tuan-tuan tengok dia naik kejap ke area yang line mana merah saya tanda ni. Dia warna merah ni kalau tuan-tuan perasan dia pernah jadi hand and shoulder. Head, shoulder left, shoulder right. Lepas tu dia test. Dia ini neckline kan. Neckline batas dan ini neckline retest. So neckline retest ini menunjukkan ready, price dah ready untuk turun dan dia dijangka dalam perjalanan untuk test ke kawasan support. So untuk minyak saya prefer buy disebabkan oleh kalau tuan-tuan tengok pattern dia adalah pattern yang apabila kawasan sampai kawasan support dia akan bound dengan lebih jauh. Jadi next target saya sampai ke dalam 92.9. Kat situ baru akan press buy. Jadi buy. Dan untuk buy sebenarnya kat sini tuan-tuan dah boleh layer kalau tuan-tuan ada money management yang okey, sebabkan oleh kenapa kata saya buy sebab kat sini pun dia sedang buat base pertama. Dan kalau tak ada money management, kalau yang strong lah, kalau tuan-tuan nak jaga money management, tuan-tuan kena entry di kawasan support ni lah. Letak by limit saja. Mungkin satu hari dah sampai masa ni, kita akan alert di mapping channel. Okay, sampai kat bawah dalam 93.0 kat situ, insyaAllah kat situ dia akan berlaku satu rebounce. Dan bagi saya minyak akan naik balik lah, ke $100 per barrel. Tapi sekiranya 93 area 93 ni dia tak mampu hold, katakan dia tak mampu hold, dia turun dan next target mungkin jadi bearish lah dalam 75 macam tu. Sini tak nak test lagi kan, 84. So 84 ni dia ada satu swap zone, pernah jadi resistance sebelum ni, kawasan tertinggi. So kat sini kita jangka price untuk turun ke dalam 84 dan $83 per barrel first. Kalau dia break ni, dia akan test kawasan support yang seterusnya lah, 60 lebih. Maksudnya jauh perjalanan untuk minyak ni jadi sell lagi. Tapi so, sekarang saya lebih fokus, saya tak buy untuk minyak lah. Boleh Fai? Cantik perfect. Right, saya zoom sikit sebelum saya pakai Fai. So di time frame H1 kita dapat klasik. Oh, so ini nak turun lagi lah. Lepas saya kata nak turun, ini momentum. Apabila berlaku momentum sell time frame H1, momentum, correction wave ke atas, dia turun, sell. Lepas tu ini momentum, correction wave ke atas, sell. Dan ini momentum, ni satu correction dan ni satu breakout lah. Ni instant sell lah bagi saya. Untuk scalping,
ini adalah satu setup instant sell atau beli instant sell stop loss kat atas ni. TP tuan-tuan dekat kawasan sedikit atas kawasan tertanda sebelum ni ya. Dia panjangkan sikit area ni. Okay, TP saya so risk reward ratio tak apa cantik 1.39 di sebelah satu. Okay, kita target dalam 31 pip, stop loss kita dalam 22 pip lah. So untuk minyak lah. Correction ini kalau tuan-tuan chart pattern ni adalah chart pattern yang orang kata bearish flag. So bearish flag ni. So dalam pergerakan paket memang ada buy, ada sell. Jadi macam di time frame besar saya rasa dia akan naik. Cuma untuk sampai ke area ni dia akan saya tak sell. Jadi sekarang ni bagi saya dia akan turun dululah. Walau macam mana pun dia akan turun dulu ni. Untuk scalping pun macam tu juga dapat gaya. Scalping signal pun dia akan turun lagi. So at M30, M15 semua cakap dia nak turun. Dapat saya. Correction passive wave turun. Correction wave ke atas tak mampu break. Dan dia turun sell. Boleh cepat lah. Nanti saya akan pass ke C4F lah pula. Sebab C4F kata cantik. kalau kata tak cantik dia tak pass lah. Oh, kata tak cantik tak mau. Kita bagi yang pasti pakai kata cantik. Okay, terima kasih banyak CPS. Okay, saya akan share beberapa pay yang saya rasa boleh orang kata kita buat sama-sama. InsyaAllah. Okay, so next pay yang saya ada tandakan adalah Euro USD. Okay, Euro USD. Okay, pair ni tuan-tuan, kalau kita lihat dekat Euro USD, saya kecilkan. Kita boleh lihat dia berada di level. Dia berada di level, kalau kita lihat dia berada di level yang kita tandakan, iaitu level support yang valid. So insyaAllah tuan-tuan, di sini kita ada beberapa level lagi resisten yang valid. Okay, tuan-tuan boleh lihat eh. So, yang cantik adalah di mana tuan-tuan? Yang cantik adalah di 50% eh. Yang cantik adalah di 50%. Kalau tuan-tuan tarik, okay, kita buka balik. Tuan-tuan faham kan saya tunjuk label-label tu semua, insyaAllah tuan-tuan faham. Okay, nampak ni ada satu rejection yang pada saya kuat eh. Kekuatan naik dia tu adalah sangat tinggi. Jadi, insyaAllah level 50% ni dia akan touch. InsyaAllah. Jadi sesiapa nak entry, sebab apa saya kata macam tu, kita buka balik pada line chart. Kita lihat ada support kat sini belum lagi complete eh. Di sini punya resistance pun tak cantik. Okay. Di sini pun tak berapa nak cantik. Di sini resistance dia sangat cantik. Di sini dah jadi 50% ni resistance dia sangat cantik. Okay. Jadi insya Allah untuk siapa yang nak buy, masih boleh ya tuan-tuan. Masih boleh dan TP tuan-tuan dekat 50% BE di setiap level FIBO eh. Stop loss bawah 100 tak apa. Bawah yang penting bawah echo dia. InsyaAllah tuan-tuan kita bagi tipis-tipis punya stop loss. Okay, at least orang kata berjenis. Okay, 50% tu dah cantik dah. Kalau tuan-tuan lihat dari sini pun resisten dia cantik. Lebih tak ambil 50% pun dah kira okay. Tak apa tuan-tuan ambil stop loss dekat level 100% pun tak apa. Okay dah sini, terang ni. So, ini boleh instant buy untuk sampai ke 50%. Persen. Tabarakallah. Okay, so kita ada lagi satu. Ini yang sama juga. Saya nak buat mampu buat benda yang sama. So, kita ada USD. CAD. Okay, USD CAD. Tuan-tuan, kita lihat. Dia masih kekuatan naik dia tu ada ya tuan-tuan. Ada. Bukan kata tak ada. Ada eh. Ada kekuatan naik dia. Di mana tuan-tuan boleh tarik FIBO lah kan. Boleh tarik FIBO dekat sini. Nampak? Untuk nak pergi 50% tu masih ada. Disebabkan oleh kita lihat eh. Support ini valid. Dia akan patah balik. Ni pun valid tuan-tuan. Ni belum valid. Kalau lagi satu lekuk dia valid. Kalau sini ada rejection. Maka valid dia akan patah balik. Ini adalah risiko eh. Tetapi insyaAllah tuan-tuan resisten dia sangat-sangat valid. Okay, ini ada risiko sedikit. Kalau di sini ada rejection. Di area 61.8 bermaksud dia akan turun ke bawah tuan-tuan. Sebab ini support dia
support dia hampir valid eh. Satu lekuk dan dia buat satu lagi lekuk, maka support ni akan di-test. Ini ada risiko dia. Ada risiko dia. Okey, kalau dia reject dekat sini, dia akan patah balik tuan. Nah, ini risiko saya kena bagi kat tuan. Ini pair yang tak berapa nak cantik untuk kita trade lah. Bukan tak cantik, dia cantik. Tetapi ada risiko yang kita kena ambil kira. Kalau ada rejection, maka dia akan patah balik ke sini. Memang dia akan patah balik. Kalau ada rejection. Tetapi, kalau dia boleh break level ni, dia akan pergi ke 50%. Tetapi tidak banyak manalah untuk gain stalping. Pastikan dia break 38%. Kita boleh entry buy. Itu sahaja. Dia tak berapa nak cantik. Euro GBP. Okay. Untuk Euro GBP ya tuan-tuan. Saya lihat pair ni. Kalau kita lihat tuan-tuan nampak. Saya kecilkan lagi. Okay. Kita lihat ada penurunan. Pasti dia naik semula. Okay. So macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh lihat. Adakah ini penurunan yang dah complete? Okay. Adakah penurunan ini penurunan yang dah complete? Okay. So tuan-tuan boleh lihat support resistance. Kita buat dulu. Teknik yang sama. Nampak tak? Support dia belum valid, bermaksud dia boleh naik lagi tuan-tuan. Naik ke level mana? Ini valid eh. Resistance yang kuat. Ini juga resistance yang sangat-sangat-sangat kuat. Ini belum complete tuan-tuan. At least dia akan naik sampai sini. At least dia akan naik sampai situ. Okay, nampak echo dia kan? Ini dah sampai sini, dia cuba rejection. Okay. So tuan-tuan boleh lihat, kita boleh tarik juga Fibo sebab sini ada rejection dan juga satu body yang sangat besar. Jadi pada saya kuat dia mengatakan bahawa dia akan naik dahulu sebelum dia turun. Kita ejas balik. Okay. Macam tu. Ini tak apa. Ini kita letak dekat level-level dia. So sesiapa yang... Sesiapa yang nak entry buy. Boleh tuan-tuan. Boleh. Okay. Macam biasa saya akan bagi risk reward ratio yang sangat tipis. Okay. 50% eh. Mesti insyaAllah. InsyaAllah sampai tuan-tuan, ini mungkin kata-kata risk reward ratio dia tak berapa nak comel lah. Sebab apa tak berapa nak comel? Sebab kita tarik pun tak geram eh. Tarik tuan-tuan, tarik ni. Okay. So bawahkan sikit pada 100%. 50% eh, kena betul-betul geram 50%. Okay. Macam tu. Okay. Ini risk reward ratio dia tak berapa nak cantik. Tetapi ada orang kata apa, kalau tuan-tuan rasa sama lah macam saya punya pemahaman eh, tuan-tuan boleh entry buy untuk sini. Okay, untuk itu tuan-tuan boleh entry buy sebab dia akan cuba test mula dekat area situ. Area saya bagi-bagi ni, high volume area ni sebelum dia patah balik untuk turun. Okay, untuk turun. Tetapi risk ratio dia tidaklah cantik. Ini tak digalakkan trade, tapi kalau untuk saya confident dengan apa yang saya buat, saya entry sajalah. Kalau tuan-tuan tengok, tak cantik saya tak boleh letak kat bawah ni tuan, sebab anytime dia boleh break sebab ini body besar. Anytime dia boleh main dekat body ni tuan-tuan, agak berbahaya. So saya ambil 50-50 lah. Atas ni lebih sikit eh, tipi dia lebih sikit. So ada lagi dah? Tak ada lah, itu saja pair yang saya rasa yang cantik dan saya boleh share dengan tuan sahabat-sahabat semua. Baik, cantik CVF. So, sikit update untuk minyak. Siapa yang entry live trade tadi, sama-sama kita, alhamdulillah, dengan Abang Virus. Okay, yang entry scalping tadi eh, M30 kot. So, M30 tadi, kita kata momentum sell lah. So, momentum move, correction wave kat atas, sell. Sell momentum, correction wave, sell. So sell hari ni kita sedang tunggu take profit dia dalam 12.93. InsyaAllah. Jadi kadar untung tu mungkin dah tinggal 2-3 candle lagi. Dia tentang letak BE lah. BE satu candle. Jadi insyaAllah kalau dia naik balik, biasanya bukan rezeki kita lah untuk kita mungkin apa ada benda lain yang kacau lah. Mungkin ada meeting-meeting ke mereka ni kan. Tengah malam buat meeting kan. Tak tahu. Mereka nak manipulate market. Okay. Sementara tu saya nak tengok dulu currency mana sedap untuk kita trade malam ni. GU siapa dah buat? No. Okay, untuk GU pada pandangan saya di H4, kita sudah sampai di kawasan rejection yang strong. So kat sini kita dapat lihat di kawasan support dalam area 1.303 dan 1.305.
kat sini ada berlaku banyak kali rejection. Jadi next target saya adalah buy. Sebelum buy tu, di H4 saya suka dulu buat line chart. Dan saya nak tanda trend line dekat sini dulu. So, trend line ni penting lah, sementing bagi kita untuk tahu macam mana pergerakan dia akan buat. So kita nak predict price ni juga macam mana. So dengan menggunakan candle close, harga close. Jadi saya jangkakan price akan kena, dia kena breakout dulu sebenarnya. Dia kena break trend line ni. So apabila buat break trend line ni, so dia akan bertukar arah. Maksudnya sekarang ni bearish, tapi sekiranya dia masuk balik, kerjap balik trend line ni, dia akan GU akan jadi bullish untuk jangka masa yang agak panjang. Yang mana saya punya target dia akan sampai ke dalam kawasan supply area kat atas ni. Okay, 1.320. Jadi sekiranya tuan-tuan nampak rejection, tetap boleh fokus buy. Okay, fokus buy. Terutama apabila dia buat rejection semula di trend line yang saya tandakan ni. Buat masa sekarang ni dia masih belum break. Kalau tuan-tuan nak nak risiko yang rendah, tuan-tuan boleh entry sebabkan ini kawasan support yang valid. Banyak kali rejection kita nampak. And apabila banyak rejection nampak, kita boleh turun standby. Stop loss kat situ. Target kita dalam kawasan kita dapat graphing kat sini kan. So graphing kat situ biasanya ada kawasan supply. So supply area kat sini kita boleh target TP lah. Kawasan stop loss kita sedikit di bawah kawasan support ni. Kita dapat kalkulan setup ni pun dah dapat dah cantik. Dua ni sebuah satu lah. Yang mana stop loss kita 33 pip, TP kita dalam 69.8 pip dekat 70 pip. Jadi ni time frame H4 pandangan saya. Candle berpuluh sebelah tapi nampak macam correction untuk shadow bawah dekat kawasan ni menunjukkan antara rejection akan berlaku lah bagi saya. Okay, untuk tuan-tuan nak lebih confident, tuan-tuan boleh standby DM15 lah. So DM15 dia akan ada buat satu lagi rejection nanti insyaAllah kat sini. Tuan-tuan boleh tanda trend line. Ada reject nanti. Okay, trend line patah. Kat sini tuan-tuan boleh buy semula lah dekat kawasan tempat trend line yang break tadi. Okay, tuan-tuan boleh gunakan shadow ataupun nak lebih confident, tuan-tuan boleh gunakan kawasan line chart. So line chart ni dia lebih nampak lebih kemas. Dan juga dia menggunakan candle close lah. So sesuai untuk pair yang ada banyak shadow macam GBP. Okay, so setakat ini saja saya punya perkongsian untuk GU. Harap boleh memberi manfaat pada tuan-tuan. Sebab ada apa-apa lagi kan untuk disampaikan kepada para pendengar kita pada malam ni. Okay, so kita ada penghujung rancangan tuan-tuan. So yang mana tuan-tuan rasa setup kami ni sesuai sama dengan tuan-tuan, tuan-tuan bolehlah ikut. InsyaAllah sekadar perkongsian sahaja. Okay, so kita ada penghujung rancangan sebab ada. Okay, jadi, siapa yang masih belum join kita punya Telegram channel Percuma, tuan-tuan boleh pergi ke link page kami MFM TV Online. Kat situ ada komen. Di ruangan komen tu kita dah share link untuk tuan-tuan join. Dan tuan-tuan boleh di dalam program belajar trade online percuma ni, tuan-tuan akan dapat tengok lah kat situ mimin post pasal macam mana nak join mapping channel kita. Tuan-tuan boleh memeriahkan komuniti kita lah, harap-harap lah. Tuan-tuan boleh try lah trade di bawah CSM Direct. Dia punya spread untuk gold dia sangat-sangat nipis. Sangat-sangat padu lah. Tuan-tuan boleh try. Dia memang pekat-pekat ramai-ramai ni. Ramai-ramai gold trader dah parking di CSM Direct. Ya, boleh cuba. Ya. So tuan-tuan, bakat-bakat ramai-ramai yang puan-puan semua masuk di Telegram tu lah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Okay. Jadi sebabnya kita di penunjuk rancangan lah, kita akan tutup pada hari ini. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, telah kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.